Sekarang kita coba persamaan yang agak lebih rumit. Di sini saya punya 3x ditambah 5 sama dengan 17. Kita tahu pada dasarnya kita pengen cuman ada x aja yang di sisi sebelah kiri ya. Dari video sebelumnya kita tahu kalau itu kita bisa tinggal bagi aja dengan koefisien 3 di sini. Tapi kalau kita lihat persamaan kayak terus kita bagi dengan 3, terus 5 dibagi 3, terus 17 dibagi dengan 3, ini jadi agak lebih rumit kan permasalahannya. Kalau misalkan persamaan ini digambarkan itu akan tampak seperti ini. Kita punya x tambah x tambah x, di sini 3x, kemudian ditambah sebelah sini ada kita punya 5 benda gitu, misalkan 5 lingkaran, 1, 2, 3, 4, 5. Di sisi sebelah kanan kita punya 17 benda, saya bisa 17 lingkaran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita di sini punya 17 lingkaran, di sini kita punya 5 lingkaran, dan kita di sini punya 3x. Nah, kalau misalkan apapun yang kita tahu, apapun yang dilakukan dalam persamaan di sisi yang sebelah kiri, kita juga harus melakukan hal yang sama yang di sisi sebelah kanan. Kalau ini kita kan nggak mau sebenarnya ada 5 lingkaran ini. Kita pengen hilangin lingkaran ini. Cara ngilangin lingkaran itu gimana ya? Kita kurangi kan. Sebenarnya kalau kurangi itu kan menghilangkan gitu ya. Kalau kita kurangin, kita berarti bisa coret kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita hilangin nih 5 lingkaran yang sisi sebelah kiri dari persamaan ini. Nah, kalau kita melakukan itu, kita juga harus melakukan hal yang sama di sisi sebelah kanan. Jadi kita juga harus menghilangkan 5 lingkaran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu kita hilangkan. Nah, sisanya kita cuma punya 3x kan. Jadi di sini kita bisa tuliskan di bentuk persamaan ini. Kita bisa di sisi sebelah kiri kita kurangi 5. Di sisi sebelah kanan kita juga kurangin 5. Nah, ini 3x ini di 3x tambah 5. Kalau dikurangin 5 jadinya gimana? Ini kan jadi tinggal sisa 3x gitu kan. Ini 3x tambah 5 dikurang 5, 5-nya kurang 5, 0 kan. Saya bisa tulis di sini tambah 0, atau saya juga bisa nggak tulisin apa-apa. Saya di sini nggak akan tulisin apa-apa. Nah, ini sama dengan 17 kurang 5. 17 kurang 5 itu kan sama dengan 12 ya. Ini 12. Kita di sini punya 3x sama dengan 12. Nah, di sebelah sini juga dari gambar ini kita bisa lihat ini kita lingkarannya punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan? Kita juga punya 12 lingkaran di sini. Nah, sekarang kita bagikan, kita bagi dengan variabelnya ya. Kita bagi dengan 3, ini bagi 3, sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan juga dibagi 3. 3x dibagi 3 itu kan x ya. Ini sama dengan sisi sebelah kiri sama dengan x, ini sisi sebelah kanan 12 dibagi 3 itu 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Sini 4. Nah, kalau di visual ini, di gambar ini kita bisa ngelihatnya kayak gimana. Sisi sebelah kiri kita bagi 3 bagian yang sama, setiap bagiannya isinya x. Nah, sisi yang sebelah kanan juga kita bagi 3, jadi 3 kelompok gitu, 3 kelompok yang isinya sama. Setiap kelompok harus isinya 4 kan, ini 1, 2, 3 kelompok gitu. Satu kelompok di sini isinya cuma x, satu kelompok yang di sisi sebelah kanan isinya 4. Jadi di sini kita bisa tuliskan x sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Sekarang kita coba lagi, misalkan saya punya 7x dikurangi 2 sama dengan negatif 10. Nah, kayak kita di sini kan pengen menghilangkan yang negatif 2 ini. Kalau kita pengen menghilangkan negatif 2 ini, kita mau lakukan apa? Kita tambahin kan? Kita tambah aja dengan 2 sisi sebelah kiri ini. Sisi kiri ditambah dengan 2. Kalau sisi kiri tambah dengan 2, sisi kanan juga harus ditambahkan dengan 2. Ini jadinya kita juga tinggal punya 7x doang kan di sini. Karena negatif 2 tambah 2 itu 0. Nah, negatif 10 tambah 2 itu berapa? Kita bisa bikin garis bilangan kayak begini kan. Ini negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, dan seterusnya di sini 0, ini 1 gitu kan. Kalau kita pengen melakukan penambahan angka negatif gimana?
kita bisa tandain di sini di negatif 10, kalau ditambah 2 itu artinya kita loncat 2 kali ke kanan. Berarti kita dapat negatif 8 di sini. Jadi negatif 10 tambah 2 itu adalah negatif 8. Nah, setelah itu kembali kita di sini kan punya 7x, tapi kita pengennya tinggal x-nya aja. Gimana caranya? Kita bagi dengan variabelnya ya. Kita bagi dengan variabelnya. Kita bagi dengan 7 di sini, di sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan juga dibagi dengan 7. Ini sisa, kita tinggal punya x di sini, sisi sebelah kirinya tinggal x, sisi sebelah kanannya, jadi negatif 8 per 7. Negatif 8 per 7 itu, kalau pecahan biasa ya gini, negatif 8 per 10. Tapi kalau pecahan campuran, kita bisa buat jadi negatif 7 ke 8, itu kan dikalikan 1 gitu kan. 7 kali 1 sama dengan 7, kalau ke 8 itu berarti sisa 1 kan. Ini jadi negatif 1, 1 per 7. Bisa jawabannya X sama dengan negatif 8 per 7 atau X sama dengan negatif 1, 1 per 7 sama aja.